Kalau kalian cari HP dengan fitur yang melimpah, chipset ngebut, layar cakep, dan kamera yang jernih, tentu aja HP flagship adalah jawabannya. Tapi kalau kalian punya dana yang terbatas, tentu aja mantan flagship pilihannya. So, guys, balik lagi sama Kuliah Sore dengan L di sini. Tentu aja kalau ngomongin HP mantan flagship yang murah, nggak bakal jauh-jauh ya dari smartphone limbah Jepang. Di marketplace banyak banget tuh pilihan smartphone limbah Jepang yang salah satunya bakal kita bahas di video kali ini. Kenalin, ini adalah Sony Xperia 5 generasi pertama. Smartphone ini sendiri umurnya udah 2 tahun lebih ya, dan di akhir tahun ini smartphone ini resmi berumur 3 tahun. Tapi kalian tahu nggak, salah satu HP flagship dari Sony 2 tahun lalu ini itu buat harga secondnya dibanderol dengan harga 2,4 jutaan aja. Yang tentunya aja spek dari HP 2 tahun lalu buat ukuran smartphone flagship itu masih kerasa cakep. Untuk performa, Sony Xperia 5 ini dibekali dengan SoC terbaik dari Qualcomm di tahun itu, yaitu Snapdragon 855 yang punya struktur fabrikasi 7 nanometer. Punya kapasitas 6/64GB dan 6/128GB serta pakai sistem operasi Android 9 yang bisa di-upgrade ke Android 11. Buat dipakai harian tentu aja, chipset ini masih benar-benar enak buat dipakai. Kerjaan-kerjaan ringan ini bisa dilibas dengan oke, mulai dari buat chattingan, main sosmed, foto-foto, atau sekedar buat edit-edit foto dan edit video singkat. Buat kerjaan yang cukup berat, ini juga smartphone tuh masih ngedukung juga. Chipset flagship di tahun 2019 ini itu masih bisa kita andelin ya buat digeber berbagai game mulai dari Mobile Legends, PUBG Mobile, dan bahkan Genshin Impact sekalipun. Tapi jangan terlalu seneng dulu deh, soalnya performa yang kenceng tadi itu kurang diimbangi nih sama daya baterainya yang tergolong boros. Karena Xperia 5 ini itu punya kapasitas baterai 3140 mAh yang harusnya buat kebutuhan kasual harian bisa sampai 2 kali ngecas. Dan kalau kerjaan yang lebih berat lagi kayak main game, tentu aja ini bisa 3-4 kali nyolok ke charger. Untungnya ngecasnya ini cepet ya, meski fitur fast chargingnya cuma 18 watt, tapi karena baterainya ini kecil, nih HP keisi penuhnya nggak akan kerasa lama. Sepengalamanku sih buat isinya sampai penuh, ini butuh waktu sekitar 1,5 jam. Oke, next kita ke bagian desain. Desain ini subjektif ya, tapi jujur aja, aku suka banget sama desain back cover dari Xperia 5 ini. Orientasi bentuknya ini memanjang, beda dari HP mainstream kebanyakan. Terus posisi kamera juga bersih, cakep ada di sebelah kiri. Finishingnya simple, cuma sayangnya untuk material yang dipakai ini kaca glossy ya, dan ini juga gampang banget ninggalin bekas sidik jari. Sementara itu buat di bagian depannya, desain ini full screen dengan bezel yang masih agak tebel nih di bagian atas dan bawahnya. Dan desain kayak gini tuh juga bahkan masih diadaptasi sampai Sony yang terbaru, yaitu Sony Xperia 5 generasi ketiganya. Di bagian depannya ini juga ada layar yang pakai panel OLED. Resolusinya Full HD Plus dan punya luas layar 6,1 inci yang enak banget buat dipakai dengan satu tangan. Untuk refresh rate sayangnya ini masih 60Hz ya, cuma itu nggak masalah selama layar cakepnya ini bisa hasilin gambar yang tajam, warnanya vivid, dan tentu aja Xperia 5 ini bakalan masih tetap enak buat dipakai harian. Untuk proteksi layar dari Xperia 5 ini dilindungi dengan kaca jenis Corning Gorilla Glass 6. Udah cukup aman dan harusnya udah bisa bikin kita tenang sebagai penggunanya. Untuk speaker Xperia 5 ini tentunya udah stereo. Hasil keluaran suara ini seimbang, enak didengar, dan jarang juga nih ada HP yang punya speaker stereo tapi keluaran suaranya ini balance antara speaker atas dan bawahnya. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya.
Jadi untuk kamera sendiri, Sony Xperia 5 ini dibekali dengan setup triple kamera di mana ada kamera utama beresolusi 12 MP, kamera tele 2x optical 12 MP, dan kamera ultrawide 12 MP. Kalau buat di bagian depannya, ini punya resolusi 8 MP. Buat hasilnya gimana? Buat hasil jepretan dari Xperia 5 ini masih kerasa cakep kok buat tahun 2022 ini. Kalau ingat-ingat harganya, ini berasa kemurahan gitu kalau bisa dapetin kualitas jepretan secakep ini. Dynamic range saya ini masih cukup luas, detail gambarnya juga masih kerasa oke, dan saturasinya agak flat, ciri khas Sony. Cuma buat yang suka hasil gonjreng, bisa edit aja di aplikasi pihak ketiga kayak Snapseed atau Lightroom. Nah, buat yang dananya terbatas tapi pengen banget cobain HP flagship, tentu aja Sony Xperia 5 ini bisa kalian coba. Tapi pertimbangin juga ya resiko beli HP second kayak misal garansinya yang cuma 1 minggu dari toko berbanding 1 tahun kalau kalian beli HP baru. Cuma kalau kalian orangnya nekat, silahkan aja. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian. Supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.